Cemerung, Berembun dan Langsi. Semestinya nama yang tidak asing lagi di kalangan pendaki-pendaki gunung di seluruh Malaysia. Ketiga-tiga nama ini sering digabungkan kepada singkatan CBL yang merangkumi Air Terjun Cemerung, Gunung Berembun dan juga Air Terjun Langsi. Selain melakukan aktiviti pendakian, lokasi Air Terjun Cemerung ini pastinya menjadi tumpuan bagi para pendaki maupun penduduk tempatan untuk beriadah maupun bermani-manda bersama keluarga. Di mana hutan lipo Cemerung ini menawarkan kepada pengunjung air terjun setinggi 305 meter, iaitu yang tertinggi di Asia Tenggara. Namun untuk menikmati keindahan air terjun ini, para pengunjung perlu berjalan kira-kira 45 minit sebelum dijamu dengan panorama ini. Hutan lipo Cemerung ini juga dikatakan masih dara kerana dipenuhi dengan kepelbagaian flora dan fauna semula jadi yang belum dicemari. Presiden Pertubuhan Warga Sidang Gunung Malaysia, Zainal Abidin Osman berkata, air terjun yang cantik ini menjadi destinasi wajib singgah bagi para pendaki. Jelasnya keindahan panorama yang terdapat di kawasan itu pasti memukau para pengunjung yang pertama kali berkunjung kawasan air terjun tersebut. Terjun Cemerung ni satu pakej yang komplit untuk orang buat CBL. Apa itu CBL? Cemerung Berembun Langsi. Selain pada air terjun Cemerung ni, kita akan pergi ke Gunung Berembun. Dan yang paling utama adalah apa air terjun Langsir lah. Itu adalah pakej utama yang orang akan datang ke sini. So di sini memang biasanya tempat ni memang menjadi salah satu tarikan pelancong yang utama pasal air terjun yang cantik. Dua air terjun yang sangat cantik, air terjun Cemerung dan air terjun Langsir, yang saya rasakan air terjun yang antara yang tercantik di Malaysia lah. Bagi Nur Asmah Ahmad Tajuddin sebelum ini, dia hanya mengetahui keindahan yang terdapat di hutan lipur itu menerusi rakan-rakannya. Jelasnya bila melihat dari dekat, ianya lebih indah dari cerita yang diterimanya dan ianya sangat memukau. Sebelum ni ramai kawan dah datang dah. Ada juga ajak tapi tak gerak hati nak datang. Ni bila TM buat program ni, kira macam nak ikut dah juga. Sebab tengok gambar orang hantar, dia punya atas tu cantik. Ni dah tengok ni, oi, lagi cantik lah. Manakala bagi Hazrin Abdul Halim, seawal pendakian mereka, pandangan mata mereka telah dijamu dengan keindahan air terjun Cemerung. Jelasnya keindahan itu membuatkan dia melupakan kemenatan dan kelelahan yang terpaksa ditempuhi sepanjang perjalanan untuk ke kawasan itu. Pertama sekali saya teruja lah. Sebabnya daripada gambaran yang orang cerita, daripada gambar daripada sumber internet, ada yang katakan memang ini tempat yang wishlist untuk hikers datanglah. Dan daripada pendakian awal, ni dikira masih di tahap awal, kita dah disajikan dengan pemandangan yang macam ni. Tadi saya ada borak dengan guide cerita daripada yang dikongsikan, ada banyak lagi tempat yang menarik dekat CBL ni lah. Dan ini salah satu tempat yang terawal kita akan singgah. Akmal Muhaimin Wazman pula, menerusi perkongsian rakan-rakannya telah mengheretnya untuk menikmati sendiri keindahan yang terdapat di CBL itu. Katanya walaupun untuk tiba di puncak mereka perlu memerah keringat yang sangat menguji fizikal dan mental, namun untuk melihat keindahan yang terhidang di sepanjang gunung itu. Tahu CBL ni actually daripada kawan-kawan lah. Kawan-kawan pun ramai yang hikers juga. Lepas tu mereka cerita CBL ni especially dia punya sungai, dia punya view semua lawa. So in the night pun lawa juga, dia cakap boleh nampak bintang lagi clear. Tu macam personally lah, saya minat lagi dengan nature kan. So that's why saya nak attach diri saya dengan nature. Bagi mereka yang menggemari aktiviti kembara dan pencipta alam semula jadi, kawasan Hulu Dungun pasti menjanjikan pengalaman menarik dan tersendiri yang sukar untuk mereka lupakan. Untuk tiba di puncak Gunung Berembun, pendakian akan bermula dari hutan lipur Cemerung yang terletak kira-kira 30 km dari Bandar Al-Muqtafi Villa Shah. Para pendaki akan mengalami halangan semula jadi sepanjang pengembaraan dengan meniti di atas akar-akar pokok kayu dan lorong-lorong yang sempit untuk tiba di gunung setinggi 3,405 kaki.